السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد يخاف الله انزلني الله واياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberi kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati sisa usia kita. Semoga Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita kebaikan, pahala yang berlimpah atas apa yang kita lakukan. Berupa langkah kaki kita, pengorbanan kita, perkara-perkara yang kita lakukan untuk sampai ke masjid ini semoga menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita saat ini mendengarkannya kita tolabul ilminya sama-sama belajarnya kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini juga pemberat timbangan amal soleh kita yang akan menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ya yang semoga Allah muliakan. Tadi saya sampaikan sisa usia kita. Karena memang setiap hari usia kita adalah hanya sebuah sisa. Kata para ulama, Inna hayat tal insan sesungguhnya kehidupan manusia itu kalma ifil koruroh seperti air yang ada di dalam botol, seperti air yang ada di dalam botol. Kullama uski fi kubin. Setiap kali air itu dikucurkan, dituangkan ke dalam gelas, maka airnya itu akan terus berkurang, hatayantahia sampai akhirnya habis. Jadi air yang ada di dalam botol. Kalau kita tuangkan ke dalam gelas, maka gelas eh, maka air yang ada di dalam botol itu akan terus berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Wa kadzalika hayatul insan wa kadzalika umrul insan. Demikian pula hidup manusia, demikian pula umur manusia. Fa kullama qadha ayyamahu setiap dia lalui hari-harinya fayangkusu yauman fayauman maka sebetulnya ketika dia lalui tiap hari itu, maka setiap hari itu akan terus berkurang. Sehari demi sehari terus berkurang, hatta kiel maut sampai akhirnya dia bertemu dengan kematian. Ya. Maka Rasulullah yang semoga Allah muliakan kematian, ya ketika kita meninggal, yang mengikuti kita berapa perkara? Berapa perkara? Yang mengikuti kita kalau kita mayit berapa perkara? Berapa? Tiga. Satu. Siapa yang mengikuti kita? Apa? Keluarga, masya Allah. Yang kedua, harta. Yang ketiga, masya Allah. Ya tapi ulmayit salasa. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit kata Rasul. Yarji isnani yang dua perkara akan balik lagi wayab kawahid, kemudian yang kekal yang bersama dia terus-menerus adalah satu apa tiga perkara itu ahluhu maluhu wa amaluhu ahlunya ahlutnya apa keluarganya kemudian hartanya kemudian amalnya fayarjiu isnani tapi dua perkaranya kembali lagi. Apa dua perkaranya kembali lagi? Malu, malu. Keluarganya dan hartanya, keluarganya ngantar, istrinya ngantar, anaknya ngantar, ya. Tapi ketika sudah dikuburkan, balik lagi. Begitu pula hartanya. Mungkin pada pergi seluruh orang atau keluarga itu datang ke datang ke makam itu memakai harta punya kita punya mayit punya kita misalnya datang maka ketika diantarkan pakai mobil kita pakai kendaraan kita tapi ketika selesai penguburan bagaimana harta kita balik lagi masya allah Ini kita ditinggalkan dua perkara yang kita senantiasa cinta itu ya kan ya orang cinta itu biasanya apa keluarga dan harta Dua-duanya pergi meninggalkan kita. Wayab qawahid, sementara yang abadi, sementara yang kekal, sementara yang selalu bersama kita satu. Apa itu? Amaluhu amalnya, masya Allah. Ya kawil yang semoga Allah muliakan. Ya, alhamdulillah. Kalau teman-teman di sini mah ya ahli amal, insya Allah ya. Maka yang jadi permasalahan buat kita ya, yang harus kita perhatikan ya, justru adalah apa? amal soleh karena inilah yang akan menemani kita selamanya, ya kan ya, masya Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kebanyakan manusia yang banyak diperhatikan itu apa? Keluarga dan juga harta terus sampai lupa diri, lupa daratan, sampai lupa ini lupa itu, tidak berpikir ini halal ini tidak berpikir ini baik atau tidak, apakah berbahaya atau tidak, mendolimi orang, ah nggak berpikir begitu. Yang berpikir adalah bagaimana ketika dia mendapatkan harta itu, allahul mustahil Tapi sekali lagi, ketika kita mati justru harta itu akan pergi meninggalkan kita, kita akan tidak lagi bisa menikmatinya. Eh, maka yang kekal abadi hanya apa, pak? Satu yaitu apa? Amal, sholat. Maka mudah-mudahan, pak, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, ya hadirnya kita di masjid ini, ya walaupun apa nama dengan segala keterbatasan, semoga ini menjadi penyebab kita Allah masukkan ke dalam surganya, ya. insya Allah amin. Ya, karena kita nggak tahu mana amal mana yang Allah akan terima dan menjadikan itu menyebabkan masuk surga. Ya, dan pahalanya besar sekali ya, pak ya. Pernah saya sampaikan kan? Eh, atau sudah disampaikan atau belum? saya baru pertama kali saya disini, ya saya di sini ya. Ini pasti belum disampaikannya. Maka kata Nabi, Man masjid. Barang siapa yang pergi ke masjid. Pergi ke mana? Masjid. ya Di pagi hari khususnya. La yuridu Dia tidak niatkan untuk pergi ke masjidnya itu. Kecuali dalam rangka belajar perkara yang baik. Atau diajarkan. Dia ajarkan perkara yang baik itu. Jadi belajar dan mengajar. Itulah maksudnya tolabul ilmi. Jadi pergi ke masjid tidak diniatkan. Kecuali tolabul ilmi. Belajar kebaikan untuk diamalkan. Maka kata Nabi S.A.W. ilah karena lahu ka ajri hajin taman hajatuhu maka baginya pahala seperti orang yang sedang berhaji, pahala orang yang berhaji sempurna hajinya, masya Allah. Tuhan bilang semoga Allah muliakan. Berarti tidak melaksanakan haji? Ada yang sudah berhaji nih? Wajahnya, wajah-wajah belum ya? Sudah haji? Parek? sudah haji? Masih nunggu Alhamdulillah Masya Allah. Nanti sudah daftar ya. Alhamdulillah Masya Allah. Susah apa haji itu ya? Apa yang paling susah apa haji itu? Apa yang paling susah? Yang paling susah itu apa? Berangkatnya ya. Berangkatnya susah ya kan ya. Nanti ketika hajinya pun susah. Sekarang kita daftar baru kita haji kapan Pak? Berapa? 20 tahun berarti 2000 kalau sekarang kita daftar 2022 berarti kita akan mulai haji 2024 ya Mas. Eh apa? 2042. Allahu Akbar. 20 tahun, Pak. Kalau sekarang parek 62 tahun ya. Eh, berapa 26, 62. Kalau parek sekarang misalnya 25 tahun ya, kemudian akan haji 20 tahun yang lagi berarti berapa tahun? 55. Ya insyaallah masih kuatlah pada ya, alhamdulillah. Itu kalau tiga lima. Tapi kan nanti empat dua ya. Empat tujuh. Wajahnya empat delapan ya. Ya Allah bilang semoga Allah mulia. Kan susah orang untuk pergi haji. Bisa pergi haji besok lusa. Tapi dengan syarat apa? Pudora. Eh apa? Puroda. Berapa puroda sekarang? Pekos sudah puroda? Alhamdulillah. Berapa puroda itu? Kecil, Iya emang mau pipirodakan emangnya. Atau apa apa ajaran ya. Berapa pak? 300 juta Masya Allah 300 juta baru insya Allah bisa haji saat ini Allah Akbar Itu kita sendiri ya Pak Belum istri kita Jadi berapa totalnya 600 juta Itu satu istrinya Kalau tiga Allah Akbar Allah Akbar Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan Maka untuk haji itu begitu Sulit begitu berat Ketika kita haji Kita datang langsung apa Tawap oh, apa itu namanya Kabkudum, ya kan ya? Atau boleh tawaf um, umroh. Setelah itu sholat dua rakaat di belakang makam. Kemudian apa? Sai. Sai itu berapa pak? Satu sai itu berapa kilo? Ada satu kilo pak? Pernah kan sai ya? Bawa meteran dulu waktu kita sai ya? Berapa itu teh pak? Kira-kurang lebih ada satu kilo nggak? Sofa marwah? Nggak? Kurang ya? Kurang. Berapa kira-kira? Tapi jauh juga ya? Ada 700 kilo? Eh 700 meter ada ya? 700 meter. Berarti kalau 7 kali 7 berarti berapa tuh? 4,9 kilometer Masya Allah. Bolak-balik terus menerus ya. Pegalnya no Masya Allah. Masya Allah. 4,9. 5 kilo berarti ya. Dari sini kemana ya? Dari sini ke sana ya kira-kira. Dari sini ke sana? Ada? Kesananya ke sananya kemana dari ya 5 kilo Masya Allah kita jalan kaki setelah itu tanggal 8 tarwiyah kita pergi ke mana Pak ke Mina eh, ya, kan, ya dari Mina kemana ke, ke Arafah Arafah hukum di Arafah dari jam berapa dari Ba'da Zuhur sampai Maghrib setelah Maghrib kita kembali ke mana ke Muzdalipah dari Muzdalipah kita ke Mina Mina kita nanti lepar jumroh tiga hari berturut-turut berdesakan Wah, penuh dengan itu masya Allah setelah itu kembali lagi ke Mekah melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i lagi saya haji masya Allah berat sulit ya maka pahalanya orang yang haji itu tidak ada kecuali apa ya, pak ilal jannah ya kan ya al hajul mabrur leisalahu jaza ilal jannah maka orang yang haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali apa ya, pak surga. Tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Maka ikhwal yang semoga Allah muliakan, walaupun kita sekarang belum berhaji, ya. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ilmu di masjid, insya Allah kita punya pahala. Punya pahala haji, masya Allah. Kita punya pahala haji. Ya, walaupun kita belum apa berhaji, tapi insya Allah pahala haji sudah kita peroleh, masya Allah. Ya. Maka sekarang kalau kita belum punya belum pernah berhaji pahalanya kita sudah per peroleh jadi pak rek boleh nanti setelah ini statusnya ganti ya jangan rek lagi haji rek nah, nanti mana haji nak? tadi di nah, itu. darul di darul hikam masya allah itu haji sesat itu, ya, itu. boleh nggak begitu boleh boleh pak dodik diganti jadi haji dodik begitu boleh tidak boleh. Itu ya, Ya Ya kami semoga Allah muliakan. Bukan kita berhaji tapi pahala. Haji insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita pahala yang sangat besar di kesempatan kali ini ya walaupun kita sedikitan ya walaupun sedikit tapi kita tidak banyak ya jadi inilah apa nama tuh pahalanya yang kita dapatkan insya Allah ya jadi tidak mengurangi apa rasa apa namanya tuh Semangat kita dalam belajar ya insya Allah. Insya Allah saya pun tidak akan apa namanya tuh Tidak akan ah seutikan lemah tidak insya Allah. Apalagi wajahnya wajah lapar ya wajah apa lapar ilmu maksudnya lapar apa ilmu ya masya Allah ya maka tapi sebetulnya saya malu pak ngomong begini ya apalagi bab tentang bisnis atau bab apa, apa nama tuh tentang apa para gitu ya karena ya ini sudah Ya, sudah manukna kalau bahasa Sunda namanya padodi apa manukna itu Manuknya manuknya apa parek tahu manukna bukan burungnya manukna teh sudah ahlinya ya kan ya antum semua pasti sudah ahlinya dari sisi apa dari sisi ya, karena dibina oleh syekh apa alimam eh alustad siapa sadesa, kan ya? tiap itu sadresa tiap apa parek Setiap pekan keempat Masya Allah. Sama parek pekan satu dan dua Satu dua tiga sama beliau ya Alhamdulillah Jadi sebetulnya Saya yang harus ditutup di situ ya. Di sini harusnya Pak Dodik ya. Jadi nah inilah salah apa Salah settingan parek Saya <tusukkan> sebetulnya malu ya Ke PMI Masya Allah orang-orangnya sudah alim Sudah hebat ya Bin samalah sama-sama kita belajar ya. Jadi kalau misalnya nanti antum yang ini tolong dikoreksi, tolong diluruskan ya. Apalagi parek-parek mah banyak nyamarnya. Beliau itu banyak tukang apa namanya tuh nyonyo sound system ya. Padahal dulunya ya tukang sound system. Ya apa masalah beliau itu alim ya berilmu masya Allah tapi suka gitu tawadu sangat-sangat apa tawadu cara bawa duit ya nah, itu saya tamar bawa duit Parek parek masya Allah ilmunya dah, dahsyat ya, alhamdulillah jadi bapak ibu yang semoga allah muliakan kita sama-sama coba belajarnya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Robbal alamin berikan kepada kita pahala tadi yang berlipat ganda. insya Allah amin. Ya Robbal alamin, yang semoga Allah muliakan. Kita akan coba bahas di pertemuan ini, judulnya apa, Pak Rek, ya? Kedudukan bisnis dalam Islam. Jadi, Pak Rek ini nyuruh ke saya, sadrek, nyuruh ke saya minta tolong membahas sebetulnya ini sudah dibahas di kitabnya Abdurrahman bin Auf apa tentang Abdurrahman bin Auf fi alami sarai, di alam kesuksesan ya kan sebagaimana kita tahu Abdurrahman bin Auf itu orang yang suksesnya masya Allah dunia dan akhirat ini sudah dibahas ya dulu ya pak di mana di bersama dulu awalnya dengan beliau sendiri kemudian bersama dengan teman-teman muwahid ya alhamdulillah belum selesai ya selesai belum pada dulu belum ya sedikit lagi tapi walaupun belum selesai ya anggap selesai saja lah insya Allah nah kembali beliau itu meminta untuk membahas kembali di buku itu di kitab apa tadi eh, Abdurrahman bin Auf fi alamis sarai ya. Abdurrahman bin Auf di dalam dunia kesuksesan hanya punten tadi teh saya harusnya pulang dulu kemudian setelah pulang teh apa bawa kitabnya ter apa kodarullah ternyata ya, ya. Oh, Masya Allah. ternyata kodarullah saya tadi nggak pulang dulu jadi langsung ke sini karena ngobrol dulu dengan apa DKM akhirnya langsung ke sini jadi nggak nggak pulang dan nggak bawa kitab tapi alhamdulillah ini parik bahwa kita biar ya. insya Allah kita akan coba membahas makan atau tijarah fil Islam kedudukan berbisnis di dalam Islam ya. Tapi saya coba untuk bahas selain dalam buku ini dulu sebagai tambahannya e, ada di dalam sebuah makalah saya lupa lagi saya tidak tulis ya makalah ini dari Syekh siapa di situ ada penjelasan tentang fadhailut tijarah, tentang keutamaan bisnis. Jadi keutamaan apa? Berbisnis. Ya khawil yang semoga Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Surah apa? Al-Muzammil ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. rajim. Wa alima an apa faqru uma tayassara minal qur'an maka bacalah yang mudah dari al-quran alima an sayakunu minkum mardah dan allah mengetahui di antara kalian ada orang yang sakit wa akharuna yabdaghuna fil ardi yab wa akharuna yadribuna fil ardi yabdaghuna min fadlillah dan di antara orang-orang juga ada yang memukul bumi Ya, maksudnya memukul bumi itu melakukan perjalanan, melakukan safar. Kan biasanya kalau safar itu kebanyakan berjalan atau pakai dulu itu pakai apa? ontak ya kan ya. Maka memukul bumi berjalan itu maksudnya safar. Jadi di antara manusia itu ada yang melakukan safar ya betaguna min fadlillah di mana mereka itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam rangka apa itu? Bis bisnis. Kata Imam As-Suyuti, hadhil ayat aslu Maksud ayat ini adalah asal. Maksud ayat ini adalah pokok dalam berbisnis. Dalam pokok apa ber? Berbisnis. Jadi asal adanya tijaroh, keutamaannya ada di dalam surah ini. Surah apa tadi Pak? Al-Muzammil ayat berapa? 20, ayat akhir. ya. Tapi di pertengahannya bahwasanya di antara manusia wa akharuna fil fadlillah di antara manusia itu ada orang yang melakukan perjalanan melakukan safar dalam rangka mencari karunia Allah dalam rangka mencari riz, rizki. wa yukotiluna fisa bilillah. sementara ada lagi sebagian kelompok sebagian orang sebagian manusia mereka yukotilu nafi berjuang berperang di jalan Allah. Maka yang bilang semoga Allah muliakan kata ulama ayat ini ayat ini ya seolah-olah Allah menggandengkan orang yang berjihad dengan orang yang mencari rezeki. Masya Allah. Jadi artinya orang yang berjihad, hmm, eh orang yang mencari rezeki itu disandingkan dengan orang yang mencari eh, apa orang yang mencari rezeki disandingkan dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka ya yang semoga Allah muliakan Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab pernah berkatakan begini laisa hunaka tidak ada tempat ahaba an al-mautu yang aku sukai ketika kematian itu datang ba'da fihi ba'dal jihad fi sabilillah ketika aku mati di tempat itu pertama ba'dal jihad fi sabilillah kalau aku berjer, apa dalam waktu dalam keadaan ketika aku berperang di jalan Allah maka tempat aku mati ketika aku berperang di jalan Allah itu yang paling aku cintai nah setelah itu apa an aku nafisukin ashtari abiu wa ashtari li ajli iyali yang kedua setelah aku mati. Tempat yang paling aku sukai ketika aku mati. Pertama ketika di medan. Perang. Yang kedua di mana? Di Suki, Di mana? Di pasar. Masya Allah. Kenapa? Abiu wa ashtari li ajli atau min ajli Aku menjual sesuatu atau aku membeli sesuatu karena menutupi, karena memenuhi kebutuhan keluargaku. Lihat, ini keutamaan apa, Pak? Buat aman apa ini? Tijarah. Sampai Umar bin Al-Khattab beliau ingin seandainya memilih gitu ya, memilih di mana ke tempat yang aku ingin mati di dalamnya. Pertama aku ingin mati di jalan Allah berjihad, yang kedua aku mati ketika aku berada di mana? Di pasar, Insya Allah. Ya kau yang semoga Allah muliakan. Jadi sekali lagi, orang yang berbisnis disandingkan dengan orang yang berjihad. Yang kedua ada sebuah hadis hadis yang sahih menurut para ulama almarhum adrukhutni meriwayatkan ada orang yang lewat ikhwan. ada orang yang lewat kemudian dia membawa apa barang dia membawa barang dengan tenaganya yang sangat sangat kuat maka kata para sahabat jadi ada sahabat ada Rasulullah saat itu ada orang ini lewat maka kata orang ini eh kata para sahabat ini ya Rasulullah lakukan sabilillah. Wahai Rasulullah, seandainya orang ini bekerjanya ini tenaganya dipakai untuk di jalan Allah ya Rasulullah, maka pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu apa? Besar. Kalau orang ini tenaganya dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In <tuh> kana kharaja yas'ala waladihi Kalau orang ini keluarnya dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka apa Menafkahi anaknya yang masih kecil. Lihat. Menafkahi anaknya yang masih kecil. Bahwa visabilillah. Maka dia termasuk orang yang ada di jalan Allah. Artinya dia kategori masuk seperti orang yang berjihad. Ketika apa? Ketika dia mencari nafkahnya untuk menafkahi siapa? Anaknya. Atau menafkahi istrinya. Jadi menafkahi keluarganya. Ketika dia menafkahi keluarganya dalam rangka seperti itu maka insyaallah dia masuk kategori apa? kategori apa? jihad fi masya Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayni kabiroini syekhain. Kalaulah orang ini keluar dari rumahnya dia bekerjanya dalam rangka memberikan sesuatu kepada orang tuanya yang sudah tua, yang sudah rentak. Bahwa fi sabilillah, maka dia pun berada di jalan Allah, masyaallah ya. Jadi orang yang bekerja dalam rangka untuk memberikan kepada orang tuanya, maka orang ini adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah kata Rasul. Bahwa visabilillah dia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Rasul. Wa yasa ala nafsihi Jikalau dia bekerjanya dalam rangka untuk dirinya sendiri agar dia menahan menahan dirinya sendiri. Maksudnya menahan apa Pak? Menahan apa? Ada yang tahu? Menahan apa? Menahan nafsu? Ada lagi? Baik kok. Menahan dari meminta-minta. Jadi menahan diri dari meminta-minta agar dia tidak meminta-minta, agar dia tidak ke sini minjem, ke situ minjem. Kan gitu ada orang yang ya. Sini minjem, sini minjem untuk menutupi yang ini kan gitu ya. Sudah habis di satu tembok, minjem lagi ke tempat lain, lebih besar. Terus menurut seperti itu akhirnya apa? Gali lubang, Loh, menutup lubang terus saya menggali. Akhirnya apa? Terperusuk. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak mulia di hadapan manusia. Kalau dia tidak mulia di hadapan manusia, bagaimana mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika dia bekerja dalam rangka agar dirinya tidak begini, Pak, tidak meminta-minta, agar dirinya tidak menjadi beban bagi orang lain, agar dirinya tidak menjadi berat bagi orang lain, beban menjadi orang tuanya, beban tetangganya, beban kawan-kawannya, dia bekerjanya dalam rangka tidak menjadi beban kepada orang lain kata Nabi bahwa fi sabilillah maka dia ada di jalan Allah masyaAllah. lihat ya. Islam ini begitu apa memuliakan orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka beker kerja tapi kata Nabi Rasulullah SAW beliau sampaikan yang terakhir wa inkana kharaja mufakhoratan wariyan tapi kalau dia keluar dari rumahnya dalam rangka berbangga-bangga, nah, dalam rangka untuk berbangga diri, dalam rangka untuk apa? Namanya itu sombong, begitu ya, bahwa dirinya nanti akan menjadi orang yang kaya, dirinya menjadi orang sukses, lah, bla 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 bla. Maka orang kalau sudah seperti itu, kata Nabi Fawafisah diri Shelton, maka dia berada di jalan. setan dia dia berada di jalan apa? setan Allah Mesana summa naudzubillah. Ya. Maka bilang ya semoga muliakan ya. Dalam makalah itu dijelaskan bagaimana agar ketika kita bekerja dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, Pak. Tashihun niyah. Apa tashihun niyah Perbaiki niat. Perbaiki niat ketika kita bekerja. Apa kira-kira niatnya yang harus kita perbaiki? Apa, Pak? Apa niatnya? Niat karena Allah jelas ya. Niat karena tadi Pak. Apalagi niatnya? Supaya apa? Supaya bisa menapkahi siapa? Anak. Kemudian kita menapkahi istri orang. Eh istri kita. Awas oh, jangan istri orang. Istri siapa? Istri kita. Kita menapkahi anak kita, istri kita. Ketika kita menapkahi itu niatkan itu untuk memberikan kebaikan kepada anak dan istri kita memberikan kebaikan kepada orang tua kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akhirnya setiap kerja kita menjadi apa? Menjadi apa? Jihad insya Allah fi sabilillah. Itu satu, Pak. Apa yang agar kita pahalanya besar sebagai di jihad? Bisnis kita harus apa tadi pertama? Niat perbaiki niat. Niat karena Allah, niat karena ingin memberikan kepada orang tua, kepada anak dan istri, ya niat, ya yang paling penting itu niat memberikan kepada diri kita untuk bekal nanti di mana di akhirat. Dengan cara apa itu pak? Dengan cara apa? Dengan cara infak. Dengan cara apa? Sedekah. Dengan cara beramal. Jariah kan gitu ya. Pernah sering saya sampaikan. mata Adam inqotu amalu illa min salasin kan gitu ya. meninggal Adam, anak Adam manusia terputus seluruh amalnya. Kecuali berapa pak? Tiga perkara salah satunya apa? Sodako jariah. Nah, ketika kita bekerja, ketika kita punya duit, ketika kita ini kita niatkan dalam rangka apa? Sodako. dalam rangka bersedekah kepada kaum muslimin. Sedekah untuk kaum muslimin, kepada Islam, kemajuan Islam dan kaum kaum muslimin. Itu intinya harus kita pahamkan ya. Jadi ini perbaiki apa, Pak? Niat ya. Karena mohon maaf ya orang itu kadang kalau sebelum kaya niatnya banyak apa nih keinginannya banyak. Wah kalau belum kaya saya begini, kalau belum kaya saya akan begini, ya kan ya? Bakal bangun masjid, bakal ini, bakal gini. Setelah kaya, pret, ya apa nama tuh lupa. Karena eh, karena tidak ada niat, maksudnya tidak ada betul-betul azam yang kuat bahwa saya benar-benar ketika saya sukses, ketika saya saya ingin memberikan yang terbaik sedikit yang saya berikan untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Hakikatnya untuk siapa itu tes sebenarnya? Untuk siapa itu? Untuk kita, bukan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Islam gak butuh kita. Ya kan ya? Islam gak butuh dengan apa yang kita korbankan. Yang kita yang butuh tes siapa? Kita. Karena kita ingin kemana pak? Ingin kemana? Ingin kemana? Ke Swiss? Apa? Kemana? Ke surga. Masya Allah. Tempat kita tadi mana? Surga. Bukan di sini. Masya Allah. Pak di sini walaupun nikmat, walaupun agak susahnya ada susahnya. Betul tidak Pak? Bapak-bapak yang kaya-kaya ini pernah susah tidak? Pernah susah? Gak usah jawab, saya tahu aja wajah susah. Betul ya? Allah. Masih? Ya. Udah gak usah ngomong, saya tahu ya. Walaupun bapak-bapak tinggal di tempat yang indah, di Sumakeron, ya eh, Pak? Sumarekon ya, masya Allah. Ada di sini Sumarekon, Ada ya. Masya Allah. Saya kira kalau ke Sumarekon, masya Allah, itu jalannya Siga di mana ya. Siga di Sumarekon, wah, masya Allah, bagus itu ya. Kemudian taman-tamannya, masya Allah. Saya ingat ke Sumarekon sing ingat kemana, Pak? Ingat? Ingat surga? Ingat apa? Surga. Bukan berarti saya udah pernah ke surga gitu ya, saya ngembayangkan, aduh ya Allah, hikmah surga gitu, karek sumarekon oke, hayang gitu, Allahu Akbar ya, saya kadang mikir, Duh, di dunia teka beli di sumarekon gitu, maknya di surga kita teka beli gitu ya, paham maksudnya tuh, di dunia saya nggak kebeli di sumarekon, di dunia nggak jadi tukang apa, jadi tukang penduduknya gitu, tapi mudah-mudahan atau di surga diberikan kapling. Siga Sumarekon. Ah bukan siga deh, lewit pada Ah Sumarekon Tidak ada apa-apanya. Betul ya? Tidak ada bandingannya dengan apa Pak? Masya Allah Jannah. Atau dibandingkan dengan tempat yang indah di mana di luar negeri. Apa di luar negeri apa yang indah-indah deh? Apa yang yang paling indah di luar negeri? kelihatan gak pernah main ini nih, ya. Nah. Apa? Apa parek Sama parek Rek juga gak pernah main. Sibuk kerja terus ya nggak pernah piknik ya kayaknya man. Apa contohnya negeri apa Pak Dodi? Swiss ya tadi kan tuh ngomong Swiss ya tadi ya. Masya Allah. Eh, indah Swiss deh. Indah Pak. Cik ajak atau sekali-kali mah ya. apalagi lagi contohnya? Yang indah-indah itu. Yang apa? Padang rumput itu yang indah. Masya Allah. Hijau gitu ya. Jalan berlikuk di situ ada apa nama tuh? Sungai kan gitu. Di mana itu tuh ya? Soreang? Oh soreang. Masya Allah ya Rahman. Keindahan dunia. ya Tapi tidak ada bandingan dengan keindahan apa? di akhir Pak, sehebat-hebatnya orang, sekaya-kaya, sebahagia banyak, ketika di dunia pasti menemui dengan kese kesedihan, kesulitan. coba siapa yang paling kaya di dunia ini? Siapa yang paling kaya sekarang? Antum? Siapa? Siapa Pak? Ini kan Antum pengusaha harus tahu yang paling kaya di dunia. Nah, siapa? Elon Musk, Masya Allah. Apalagi? Korun, oh, korun udah mati pak. Yang sekarang masih hidup pak, jangan yang mati udah biarkan. Nah itu jangan dipikirin. Apa contohnya lagi? Ya Jeb apa itu? Jeb Tojos. Jeb apa? Bejos. Yang punya siapa itu teh? Amazon ya? Masya Allah. Bill Gates. Allah. Saya tanya Bill Gates ada punya masalah gak hidupnya? Susah gak? Ada susahnya gak? Pasti. Buktinya apa? Cerai dengan istrinya. Ya. Kok tahu? Oh, update. Cerai dengan istrinya. Betul ya? Elon Musk, apa yang dilakukan oleh Elon Musk? Sengkilu, betul tidak? Eh, apa selingkuh dengan siapa? Dengan karyawan siapa? Karyawan PT, Hah? dengan siapa itu? Teh ya, dengan istrinya siapa itu? Teh pendiri Google, katanya. Masya Allah, ini artinya apa? Orang yang se se apa se senang-senangnya sebahagia menjadi pasti menemui yang namanya apa kesulitan dan kesusahan. Apapun itu pasti ada susah, ada sulit. Saya mohon maaf ya, orang-orang yang kaya gitu ya. Ya betul, Masya Allah. Siga nuka tinggal yang indah gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi dia pikirannya itu lebih stres daripada saya. Betul tidak? Bapak-bapak yang mungkin lebih hebat dari saya, dari saya. mungkin bisa jadi lebih stres, betul ya? Mikir karyawan, ya kan ya? Mikir yo distributor marah racet kan gitu ya? Tagihan nih, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Dunia itu penuh dengan apa Pak? Penuh dengan apa? Masalah yang buat hati kita. Nah maka tempat kita sebenarnya di mana? Tempat kita di mana? Surga. Di dunia makan kita tinggalkan. Dunia masa sementara. Sesenang-senang kita pasti ada susahnya. Sebahagia pasti kita akan ada sulitnya. Itulah dunia Pak. Dunia tempat kesedihan, tempat kesulitan. Yang tidak ada sulit, tidak ada sedih apa? Jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai jannahnya itulah kita beramal so soleh Salah satunya apa yang kita miliki, kita coba infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebetulnya pasal yang sebelah apa poin-poin yang setelahnya ini yang akan coba kita taib. Jadi yang pertama Pak, apa tadi teh kedudukan atau keutamaan tijarah bisnis apa yang pertama tadi? Hmm? Apa? Yang nyatet ada yang nyatet? Apa? Apa Pak? Memiliki niat. Ya, oh iya betul mungkin ada niat poin selanjutnya. Tapi keutamanya apa? Kewatamanya apa? Iya. Disandingkan seperti orang yang perang saja ya. Tolabul ilmi jihad bukan ini? Ini jihad ini. Nah, salah satu jihad selain tolabul ilmi apa? Ini. Karena ini memberikan yang terbaik kepada anak istri kepada orang tua memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin itu yang kita pahamkan niatnya yang pertama niat ya, benar yang kedua yang kau bilang orang yang dia bekerjanya dalam raka fi visabilillah. ya syaratnya harus jauhi perkara-perkara yang haram ya kan harus menjauhi perkara-perkara yang haram yang diharapkan dijauhi Nah, kita sudah tahu antum-antum sudah sering-sering belajar gitu ya. Apa contohnya yang haram-haram dalam bisnis? Ya, menjual barang yang haram. Contohnya apa? Apa? Khamar, apa lagi? Bangkai, ya. Apa lagi? Darah. Jual darah. Boleh nggak jual darah? Boleh tidak? Hmm? Boleh kan jual darah? Tidak boleh darah diperjual belikan. Tapi kalau darah itu dikemas ya menjadi minum eh apa menjadi apa namanya? Dimasukkan ke apa? Apa contohnya di mana itu teh di PMI kan ya? Kan itu seolah-olah diperjual belikan bukan diperjual belikan darah, tapi pengelolaan darah. Nah itu boleh. Eh, artinya ada apa namanya? ada eh, apa namanya itu teh jasanya jadi itu bukan menjual darahnya tapi jasa pengemasan lain dan sebagainya maka itu boleh di, diuangkan Adapun jual beli darahnya itu tetap apa haram tidak bo? tidak boleh ya apalagi contohnya najis ya kan najis boleh tidak tidak boleh jual-beli kotoran ayam kotoran kambing ada kan jual Nah, itu boleh tidak buat pupuk? Boleh tidak? Boleh tidak? Najis bukan? Najis bukan? Kalau najis boleh dijual berjual kan? kan? Enggak boleh. Ya. Tapi najis bukan? Hah? Najis bukan? Kalau bapak-bapak sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada kotoran apa? Burung, pelak kanu irung, gitu ya, dua kontainer, Lak. apa maksudnya? Sedikit gitu ya, Kira-kira gimana sholat kita? Hmm? Ada yang tahu? Najis bukan itu? Ini belajar ini, fikih. Najis itu, ini khilaf ulama ya memang. Pertama, apabila hewannya dia tidak dimakan oleh kita, tidak boleh disembeli, apa yang boleh disembeli, maka kotorannya itu bukan najis. Saya ulang ya, Ulangi ya, hewan atau kotoran yang hewannya tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Saya ulangi, hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya apa Pak, hewan tidak boleh dimakan? Kucing, apa lagi? Kikitir? Khinzir, apa khinzir teh Babi, nah, ikannya, apa lagi? Kalbun, bagus tuh kalbun. Jangan anjing ya. Kalau ngomong anjing itu salah intonasi, bahaya. Anjing, ah oh, sepedi, itu bahaya. Apa, gogok, gitu ya, guguk. Atau apa tadi? Kalbun. Itu boleh kita makan? Enggak, walaupun ada sebagian ulama, Malikiyah mengatakan boleh. Nah perkara-perkara yang binatang ini tidak boleh kita makan, maka kotorannya najis. Paham? Tapi kalau hewan yang boleh kita makan, nah, contohnya apa? Ayam, apalagi kambing, apalagi sapi. Maka kotorannya boleh kita makan. Eh, eh apa? Astagfirullah. Maka kotorannya apa? Bukan najis. Itu kaidah menurut ulama hanabilah. Tapi kalau ulama syafi'iyah, setiap kotoran, walaupun itu dari hewan yang boleh dimakan, maka itu adalah najis tetap. Itu ulama apa? syafi'iyah. Jadi kalau kita bermadhab syafi'iyah maka kotoran hewan, eh, kotoran apa? Ayam, kotoran kambing boleh gak kita perjual belikan? Boleh tidak? Gak boleh karena itu nah. Najis. Tapi kalau kita madhabnya ulamanya misalnya ulama Hanabilah yang mengatakan kotoran kambing karena kambing boleh dimakan ayam ayam boleh dimakan maka kotorannya najis bukan? Bukan maka boleh diperjual belikan. Paham maksudnya sampai sini? Maka Nabi SAW ini kenapa ada yang mengatakan boleh dimakan kotoran eh apa hewan yang boleh dimakan kotorannya bukan najis. Kenapa? Pertama, pernah antum mendengar ada hadis Nabi memberikan kencing unta. Benar ya? Pernah ya? Sebagai apa itu? Obat. Antum kalau ke umroh, cobalah minum kencing apa kencing unta dan itu tidak apa-apa bahkan itu jadi obat bahkan teman saya itu beli pak di Saudi ya bawa ke rumah untuk obat isinya isinya sakit-sakitan gitu ya kemudian di, nggak dikasih tahu ini teh kotoran eh apa kencingnya unta ini obat katanya gitu kata siapa suaminya itu diminum diminum tuh baunya minta ampun sampai gitu isinya ayo paksakan masukkan katanya gitu apa nama tuh ini obat enak, bagus terus nggak apa-apa paksakan ya ini, ini diminum ya, setelah selesai wah itu tenawan gitu itu ciki onta astagfirullahaladzim air kencing apa unta itu langsung dua hari baut gitu ya pak dua hari itu apa namanya itu baut apa sih pak apa baut ya Hah? cemberut kepada siapa marah ke ke siapa ke suaminya Waktu langsung dibuang itu Pak. Aduh, kencing unta aja diminum, astaga <laughs> baunya minta ampun kan. Tapi itu bagus jadi apa? Obat. Dan itu Nabi pernah memberikan kan kepada sebagian sahabat untuk kencing apa untuk obat untuk mengobat sesuatu kan begitu. Ah, maka dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwasanya kotoran uh, hewan yang dagingnya boleh dimakan maka bukan termasuk apa? Najis. Nabi pernah sholat di kandang domba, iya kan ya? Kandang domba domba di situ nanti ada kotorannya tapi Nabi sholat di situ maka kata para ulama itulah alasan bahwasanya hewan yang boleh dimakan kotorannya bukan najis nah konsekuensinya kalau najis maka kita tidak boleh berjual, belikan kenapa karena kita salah satunya kita belajar fikih muamalah itu agar tahu mana hal-hal yang diharamkan dalam bisnis maka kalau kita tahu perkara yang diharamkan insya selamat dalam berbisnis. Maka kata Ali bin Abi Thalib, manita jaraqabla an yatafaqaha faqad rata tama firri Kalau seseorang dia berbisnis sebelum dia belajar ilmunya, maka sungguh dia akan apa? terjerumus ke dalam apa riba? Dia terjerumus ke dalam apa? riba. Eh, nah jadi kuncinya adalah berilmu. Kuncinya apa, Pak? berilmu ya sambil kita, dari ustadz riza dan lain lain untuk apa untuk membimbing kita jangan sampai kita melakukan transaksi-transaksi yang ternyata transaksi itu apa terlarang atau transaksi itu haram ya jadi agar pekerjaan atau bisnis kita jihad ya masuk ke dalam perkara yang berpahala maka yang kedua apa tadi hmm? jauhi perkara yang haram ya kan? Jadi perkara yang haram. Yang ketiga jangan pernah lupakan kewajiban. Ya, jangan pernah lupakan apa? Kewajiban. Apa kewajiban kita? Apa contohnya, Pak? Ya salat lima waktu berjamaah. Ya insya Allah lah kalau kita mah ini karena sudah sudah berilmu semua ya, insya Allah tidak akan pernah meninggal. Tapi kalau orang-orang umum, Pak, Allah mesti lihat gara-gara jualan ya kan ya? Salatnya aduh. Subhanallah gajinya 2 juta, 3 juta, tapi sholat enggak pernah loh, Saya kemarin ya kajian di kantor gitu kan. Kemudian pas maghrib, maghrib tuh enggak ada orang, cuman tiga orang. Ya, tapi begitu pengajian buruk banyakan. Itu sholatnya di mana kata saya teh? saya sampaikan apa tentang bagaimana pentingnya apa? Sholat dan pentingnya sholat berjamaah. Ternyata setelah selesai ngobrol itunya apa panitianya? Iya memang usah seperti ini. Sih. Jadi, karena sholat ditara Allah mustaan, maka adanya pengajian. Karena tara apa? Karena nggak pernah, Pak. Sholat itu gara-gara apa? Gara-gara dunia Allah mustaan, ya. Maka banyak orang yang gara-gara dunia mengorbankan apa kepentingan nanti di mana, Pak? Di surga, di akhirat, masya Allah. Berapa gaji kita sehingga kita lupa dengan sholat Allah mustaan? Pak mohon maaf ya saya tanya tadi jika lo ada orang yang paling kaya jika lo bapak-bapak ini ditakdirkan orang yang hebat orang yang kaya fasilitas segala ada kolam renang segala wah, nikmat segala ada pak mau ke Swiss mau ke apa tadi Selandia baru wah mudah segala ada nikmat pak kendaraan hayo kendaraan apa mau silahkan ada kita bisa tapi pak selama 10 tahun itu selama 20 tahun kita seperti itu dalam keadaan nikmat kemudian ternyata lima menit lima menit kita dicangcang lima menit kita di apa cangcang -cang itu di diikat di kursi kita dicangcang lima menit selama lima menit pak nggak nggak lama lama hanya lima menit diikat tangan kita diikat kaki kita kemudian satu persatu kuku kita dicabut dengan tang ya kan cabut dengan apa tang cek 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 Allah kemudian ini ditojos dengan apa jarum Brudul Allah musta'an. Kemudian apa ini tuh Pak? Eh, ini apa? Mata dicongkel Allah musta'an. Hanya lima menit. Kira-kira yang 20 tahun nikmat itu Pak kerasa nikmat enggak Pak? Tidak ada sedikit pun terasa nikmatnya kan ya? Enggak ada kita teh punya ini, punya itu, teh enggak ada. Ini yang kita pikirkan teh bagaimana mata akhirnya begini, bagaimana akhirnya kaki begini enggak ada kuku. Ini bagaimana telinga Allah musta'an menangis dan menangis sakit merasakan sakit. Sekarang saya tanya, Pak, siksaan yang seperti tadi yang lima menit itu lebih dahsyat mana daripada di neraka? Dahsyat mana? Allah musta'an. Tidak ada bandingannya, tidak ada sedikit pun bandingannya siksaan yang tadi itu dengan siksaan di mana? di neraka. Enggak ada sedikit pun bandingannya siksaan itu dengan nanti ketika nanti orang dimasukkan ke dalam neraka. Pedih, lebih pedih daripada yang tadi Allah Muzan. Ketika mereka ingin minum, diberikan minum apa Pak? Nah, diberikan minum apa? Dari air panas kan gitu ya. Sampai melepuh seluruh mulutnya. Kemudian kerongkongannya apa sampai terbakar gitu Pak. Masuk ke dalam ini apa? Ini apa? perutnya kemudian faqatu memotong-motong ususnya subhanallah diberikan minum-minuman yang menyiksa diberikan makanan-makanan yang menyiksa makanan apa itu makanan apa zakum ya kan ya zakum dan pohon zakum ya kan ya memingisi seluruh apa perutnya kemudian apa nama tuh Bermendidih di atas apa di dalam apa perutnya sampai hanya keluar lagi kemudian bucat apa bucatnya Allah musta'an Allah akbar ya eh inilah siksaan di mana Pak neraka jadi artinya ketika kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan maka resikonya Allah akan memberikan ancaman nanti untuk masuk ke dalam nerakanya dia Allah musta'an naudzubillah summa maka orang yang ber berbisnis ya kemudian dia tidak memikirkan harta halal haram maka orang yang seperti ini tidak masuk ke dalam kategori apa Ji? jihad ya tapi yang semoga muliakan kemudian di sini apa ya tadi itu di sini ada ya di dalam kitab ini contohnya eh tijarah la yajibu takuna wajibati diniyah bahwasanya bisnis itu tidak boleh sampai melupakan kewajiban-kewajiban agama ya kan ya salat talabul ilmi dan lain-lain itu kan. Kemudian ada mulgish tidak boleh menipu ya kan tadi yang keharaman keharaman tadi nggak boleh menipu tidak boleh riba ya kan ya tidak boleh riswah apa riswah sogok menyogok ya al kasab wal infak fi kemudian menginfakan ketika kita dapat harta infakan di jalan Allah subhanahu wa taala ini perkara-perkara yang akan mendatangkan bisnis kita menjadi seperti orang yang jihad di jalan Allah Wasid kuwal amanah, sidik dan amanah. Apa sidik itu? Jujur, ketika dia berbisnis harus apa? Jujur, wal amanah, amanah. Apa amanah itu? Amanah, bahasa kita ya, amanah. Apa bahasa kitanya ya? Amanah itu apa ya? Amanah itu amanah, apa iya? Terpercaya, jadi bisa dipercaya. Nitip uang, uangnya betul-betul apa nama tuh dimanfaatkan digolangkan laporannya udah benar gitu nah kebanyakan kita bisnis ya kan ada apa mudorobah misalnya yang satu punya harta yang satu punya keahlian ya dititipkanlah hartanya ya kan ya hartanya uh ke mana laporannya tidak ada pekerjaannya tidak ada nah, ini berarti orang yang apa orang yang tidak amanah ini dijauhi perkara-perkara seperti itu agar apa? agar apa yang kita lakukan tidak mendapat keridaan apa tidak mendapat kemurkaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbul halal kata beliau. Dan berapa ber, bekerja dengan bekerja yang ha halal. Itu salah satu agar kerja kita sebagai jihad gitu. Hanya yang halal. Apalagi at -fil mubah, berdagang pada perkara yang dibolehkan. Sehingga tadi, Pak. Bisnis jualan apa contohnya? Yang tidak boleh apa tadi? darah jual beli, najis jual beli, apa misalnya babi, ya perkara-perkara yang dibolehkan. Eh tidak dibolehkan maka tidak kita lakukan. Adapun perkara yang dibolehkan, misalkan jual beli apa baju, ya kan? Jual beli apa lagi? Kopi, ya ada yang jualan kopi di sini. Alhamdulillah ada, ada yang sebelah kiri ya. Alhamdulillah <laughs> ada yang jualan kopi. Ada yang jualan senjata gitu ya. Eh bukan senjata apa namanya tuh. Mobil senjata dulu, tapi sekarang sudah berhenti. Katanya, "Alhamdulillah, ya, tapi jadi berbisnis di perkara yang dibolehkan." Ya, itu agar apa bisnis kita memiliki nilai apa tadi? Ji, nilai apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama, Pak. Ya, yang kedua, Min ilil tijarah di antara keutamaan-keutamaan berbisnis adalah itulah yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. dan para sahabatnya eh, masya Allah ya jadi Nabi itu sebelum beliau jadi duat, ya sebagai seorang penyeru, ya sebagai orang nabi beliau itu sebagai seorang apa sebelumnya berbisnisnya kan ya berdagang bersama siapa istrinya siapa tuh Khadijah radhiallahu anha kan ya sampai kusyam masya Allah sampai untungnya tuh besar, masya Allah. Eh, inilah pekerjaannya para eh, pekerjaannya so, Rasul SAW ketika beliau diangkat jadi nabi, sebelum sebelum diangkat jadi nabi, ya kan? Kemudian pekerjaannya para sahabat, masya Allah. Ini para sahabat tuh berbisnis. Salah satunya ini pak, sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu mereka adalah para pekerja untuk diri mereka sendiri. Lihat, para pekerja untuk diri mereka sendiri. Maksudnya apa itu, teh, Pak? Berarti apa itu, teh? Hmm? Tidak menjadi sebagai pekerja bagi orang lain. Berarti bukan sebagai karyawan. Paham maksudnya, Pak? Jadi para sahabat itu ummala anfusihim, mereka itu para pekerja untuk diri mereka sendiri. Maksudnya apa berarti? Businessman. enter, enter, enter eh apa enter, prener, sip, ya kan ya? Entrepreneur sih berarti wira usaha para sahabat ya masya Allah. Lihat. Kemudian fal ansor kata beliau fal ansor ahlul nakhilin wazarin. Orang-orang ansor itu ahli dalam pertanian, ahli dalam bab kurma, ahli dalam bab tanam menanam, cocok tanam. Jadi petani, ya kan ya? Petani kopi, petani apa misalnya? Cengkeh, petani apa? Dia sudah bertani kemudian dia apa? Stres. Eh dia bertani kemudian dia apa? Jual hasil apa? Pertaniannya. Ya kan berarti dia bekerja untuk dia sendiri. sendiri Bukan sebagai apa? Karyawan gitu maksudnya Pak. Kemudian wal muhajiruna at-tijaratu was wal aswaqu bil aswaqi. Bil aswaqi. Sementara orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin, seperti siapa orang-orang muhajirin, Pak? Siapa? Hmm? Bakar, Umar, Utsman, ya kan? Baik lagi, ini teh? Abdurrahman bin Auf. Nah, itu mereka kebanyakan di antara mereka adalah apa? at mereka berdagang. Bisnis mereka sebagai apa? Berdagang. Kemudian mereka bertransaksi di pasar. Ini jualan di mana? Di pasar. Hakim bin Hizam, ya kan ya? Hakim bin Hizam. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Apa para sahabat muhajirin itu? Kebanyakan di antara mereka apa? Atajir. At mereka itu pedagang. Mereka itu pebis, pebisnis Insya Allah. Wa kibaru sahabati kanu yumarisuna tijarah dan sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat senior Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, sahabat-sahabat senior mereka itu Pak, kanu yumarisuna tijarah, mereka senantiasa melakukan bisnis masyaallah ya. Dan ini, ini semangat kita ya harusnya lebih besar ketika apa? Ketika melihat para sahabat ini mereka berbisnis. Dan kita mengikuti salaf, mengikuti sahabat bukan hanya dari sisi akidah. Betul tidak? Bukan hanya dari sisi apa? Akidah saja kita mengikuti salaf, seluruhnya kita ikuti. Akidahnya kita ikuti, fikihnya kita ikuti, akhlaknya kita ikuti. Kemudian apa ini? Tijaroh pun mereka apa? Kita juga apa? Ikut, ikuti. Kita berdagang pun kita ikuti. Masya Allah. Ini keutamaan yang keberapa tadi? Yang keberapa? Ke kedua ya kan ya apa yang kedua bahwasanya bisnis itu adalah pekerjaannya nabi ketika sebelum diutus kemudian pekerjaan para sahak, sahabat sahabat gitu. kemudian yang ketiga kelak akan bersama rasul dan para sidikin dan para syuhada ini saya apa, hadisnya dari Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berkata at-tajir as saduq pedagang yang jujur al amin yang amanah yang terpercaya ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhadai kelak mereka bersama para nabi para siddiqin para syuhada hadis riwayat al imam at-tirmizi kata beliau hadisnya hasan kata beliau hadisnya apa hasan berarti kalau hasan bisa kita yakini dan amalkan tidak Pak bisa kita berikan hujah kita bisa amalkan. Artinya berarti apa? Insya Allah orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berbisnis dengan syarat. Bisnisnya harus apa tadi Pak? Soduk. Dagangnya harus apa? Soduk apa soduk? Jujur. Amin. Apa amin? Amanah. Terpercaya. Maka orang-orang seperti itu kelak bersama Nabi. Kemudian para sedikin. Kemudian para syuhada. Nah, Masya Allah ya. Dimana itu berarti Pak? di mana itu berarti di surga masya allah ya rahman ya maka ini sebagai motivasi buat kita para pedagang agar kita semangat dalam apa berdagang ya kan ya berbis berbisnis ya, maka bismillah mudah-mudahan allah kuatkan kita ya untuk bisa seperti itu ya insya allah kemudian berapa sekarang pak Hah? yang keempat empat kelima empat bahwasanya bisnis itu adalah afdolul anal sebaik-baik apa pekerjaan afdolul kasab sebaik-baik pekerjaan insyaallah dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Rafi bin Khudaij beliau berkata Nabi SAW ditanya ayul kasabi atiab ya Rasulullah apa kira-kira pekerjaan yang paling bagus pekerjaan yang paling baik maka Nabi SAW menjawab Amalur rojul biyadi lihat amalur rojul biyadi pekerjaan seseorang dengan tangannya apa maksudnya pak itu teh hmm? ya tadi umal anfusihim. bekerja untuk diri mereka sendiri ya kan jadi bekerja untuk diri mereka sendiri dia berbisnis dia mencari kerja dengan tenaga dia sendiri gitu ya seperti mencari kayu bakar misalnya gitu kemudian dijual kayu bakarnya amalur rojul biyadi itu kan? Kemudian mabrurin setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang apa? Yang mabrur, yang berkah, yang bagus, yang baik. Masya Allah. Maka itulah sebaik-baik apa apa tadi? Pekerjaan. Masya nah, Allah. Sebaik-baik pekerjaan adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang penuh berkah, jual beli yang penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya kan begitu Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan apa nama tuh maka para ulama salah satunya ini saya juga malu gitu ya dengan para ulama para ulama al imam ibnul mubarok siapa al imam ibnul mubarok pernah ditanya oleh al fudail bin iyad al fudail bin iyad kata al fudail bin iyad ya al imam wahai imam ya imam anta ta'muru nabi zuhdi engkau menyuruh kami untuk zuhud zuhud untuk meninggalkan apa? dunia. Watakallul. engkau menyuruh aku untuk ah hanya sedikit saja yang bisa kita nikmati gitu. Kemudian walbulghah berbekal hanya yang untuk akhirat saja, tidak banyak mengumpulkan harta gitu ya. bil min khura, min ila, ilal haram. Tapi kenapa aku melihat engkau ya membawa-bawa barang dagangan, membawa barang-barang jualan dari Khurasan. Khurasan itu di mana, Pak? Khurasan di mana? Iran. Iran atau Irak gitu ya, antara itulah Iran ya di sebelah apa di Iran. Nanti Dajjal itu turunnya di mana? Di Khurasan. Nah, kata Al-Fudail bin Iyad, "Engkau menyuruh kami zuhud, menyuruh kami sedikit berbekal gitu ya untuk dunia ini." Engkau menyuruh kami ya secukupnya saja gitu dalam rangka mengumpulkan harta, tapi kami melihat engkau itu membawa barang-barang dari Khurasan ke mana? Ke Haram, ke negeri haram. Apa maksudnya? Ke Makkah, ke kemadi. Madinah. Apa jawaban? Kaifaza? Kenapa ini? Bagaimana ini kata Al Imam Al Fudail bin Iyad. Maka Al -fudea. maka Al Imam Ibnu Mubarak beliau katakan, beliau ya Abu Ali, wahai Abu Ali, maksudnya kepada Al Fudail bin Iyad. Inna ma'af aluda li nabihi wajhi sesungguhnya aku melakukan itu aku berbisnis aku membawa barang dagangan itu dari Khurasan ke apa ke Masjidil Haram apa ke ke negeri Haram itu dalam rangka agar aku bisa menjaga wajahku apa maksudnya menjaga wajahku teh tidak apa agar aku tidak meminta-minta agar tidak menjadi beban wa agar aku memuliakan kehormatanku tadi tidak minjam ke sini, tidak minjam ke sana, tidak buat ini, tidak buat ini. Agar aku bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Aku mulia diri, memuliakan diriku sendiri. Aku menurunkan kehormatanku. Wa nabihi ala ta'ati Dan itu membantuku untuk taat kepada Tuhanku. Karena ketika aku punya uang maka aku bisa bersedekah. Ketika aku punya uang bisa untuk apa? Merintai apa Pak? Menyembelih apa? E, apa? Apa? menyembelih kurban ya kan ya itu pakai apa itu pak pakai pakai apa itu menyembelih Pisa. ya. ke pisau ya maksudnya bukan pakai pisaunya pak untuk bisa berkurban pakai apa pakai uang ya kan ya pakai uang maka itu wa astai nabi ala taati rabbi maka ketika aku bekerja ini, ketika aku mencari uang ini dalam rangka apa? Dalam rangka membantuku mem, apa, taat kepada Tuhanku. Berhaji, berumroh. Ya kan pakai apa itu teh? Pakai pesawat. Ya. Pesawat pakai apa? Pakai duit. Masya Allah. Nah, maka ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja dalam rangka membantu agar tercapai ketaatan kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya begitu ya. Aduh, jam seberapa ini? Jam 10? Allah Akbar ya, nggak kerasa. Jadi Bapak Ibu yang semoga muliakan. Sedikit saja lah ya, intinya baru kita bahas tentang apa e, kedudukan apa tadi bisnis ya di sini banyak kalau di dalam kitab ini e, contohnya tadi pak al mukatabah hendaklah kita mencatat setiap apa transaksi kata beliau itu ya kemudian tajan nubul ihtikar tidak menga, apa, tidak melakukan penimbunan kemudian atau hakillahi fil memberikan hak Allah dalam harta artinya apa hak Allah dalam harta kita nah, contohnya zakat ya infak kemudian sedekah wakaf dan lain sebagainya kemudian albudu anil idrari bi ahli suki tujar kemudian menjauhi dari berbuat memadorotkan orang lain ya salah satunya memadorotkan para pedagang di pasar. Nah biasanya para pedagang ini ya saling apa nama tuh saling jegal gitu kan ya yang namanya pesaing kan ya. Nah, artinya apa agar kita menghancurkan itu maka oh diselakukanlah misalnya strategi-strategi yang tidak sehat ya. Jadi ah biarkanlah saya rugi yang penting apa nanti teh akan datang banyak kepada saya nanti dari yang lainnya nanti bahas kita apa tingkatkan. Nah khawatirnya ketika kita menjatuhkan harga itu kan harga itu sebetulnya bebas menentukan berapapun ya harga yang ingin kita ya silakan. Antum mau jual rugi juga boleh tidak asalnya boleh. Jangankan jual rugi antum jual semuanya, eh, bukan jual semua. Antum kasihkan semuanya boleh tidak? Antum jualan mobil, ya kan ya boleh nggak jualan mobil? Mobilnya dikasihin ke saya boleh tidak? Tidak dijual boleh? Boleh. Ada yang tidak begitu? Nggak akan ada, ya kan? Tapi kalau kita mau, mau seperti itu boleh tidak? Boleh. Jadi apa apalagi kalau hanya misalnya diskon 50%, kita jual rugi, boleh nggak jual rugi? Asal mulanya boleh tidak? Boleh. Tapi kalau itu perkara itu yang akhirnya nanti memadorotkan yang lain, nah ini yang maksudnya. Memadorotkan pedagang gitu ya, sehingga yang lainnya akan oh, hancur gitu apa namanya? Tatanan harganya itu, maka akhirnya ini akan menjadi madorot maka itu pun harus dihindari. Demikian ya, ini kata siapa? Pengarang kitab ini ya, saya lupa lagi. Syekh Hashim bin Abdurrahim, apa ini? Teh, siapa ini? Siapa namanya? Pak Hashim bin Abdurrahim, Abu. Hashim as Sayyid. Nah, ya. Abu Hashim ah as Sayyid. Ya. Kata beliau tidak boleh memadorotkan pedagang yang lain dengan cara kita menjatuhkan harga kita sampai akhirnya apa? Rugi. Ya. Kemudian satu lagi. Eh, udah. Jadi di sini ada berapa? Sebelas. Ya. Intinya apa yang tadi disampaikan hampir sejalan dengan yang disampaikan oleh uh, Syekh siapa tadi? Uh, Hashim. Ya insya Allah. Baik Bapak Ibu, ikhwah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ya sementara yang bisa disampaikan kedudukan apa tadi? Bisnis dalam Islam, bahwasanya Islam memandang bisnis ini begitu besar, begitu penuh kemuliaan. Ya, salah satunya disandingkan dengan apa tadi? Seperti ji, jihad ya, dengan syarat apa yang tadi di, disampaikan. Apa syaratnya satu? Niat benar. Kedua, hmm? Yang kedua menjauhi perkara yang haram. Tiga Tidak apa tidak melupakan kewajiban. Empat Iya, yeah, berinfak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya? Nah, itu kedudukannya satu jadi. Yang kedua apa kedudukannya? Hmm? Apa yang kedua? Kedudukan bisnis yang kedua? Kemuliaan bisnis dalam Islam. Islam memandang bisnis ini gimana? Kenapa mulia di sisi agama kita? Yang kedua? Ay Nabi pun berdagang. Ya kan? Sebelum jadi Nabi, Nabi berdagang. Para sahabat pun berdagang, berbisnis. Gitu kan ya? Yang ketiga? Iya, kelak nanti bersama siapa? Iya, At-tajir as-suduq al-amin ma'an al nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Rohi imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi orang yang berbisnis itu insyaallah kelak akan disatukan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Syaratnya apa tadi? Pedagang yang jujur. Yang keempat. Ya, ayo, Ak at yabul sebaik-baik apa pekerjaan ya kenapa karena nabi ditanya ya kan apa kira-kira pekerjaan yang terbaik apa jawaban nabi amal rojul biadi ya seseorang bekerja dengan tangannya sendiri itu salah satunya wira usaha ya wal apa wal bayin mabrurin dan setiap jual beli yang mabrur ya masya allah yang kini keutamaan yang besar, kedudukan yang sangat besar bisnis di dalam apa? agama kita Islam yang mulia ini ya. Demikian barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yang bisa disampaikan benar dari Allah taala saya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Sebelum ditutup apa ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke Parek ya. Eh, saya pulang aja ya. Ada? Ayo, silakan. Jangan bertanya tapi ya. Antum jawab anaknya gitu. Silakan Fadal. Assalamualaikum. Oh. Jadi ibu banget nih be banget buat bisnis gitu ya. Ini apa karakternya karakter pebisnis. Ini karakter bukan. Nah, di kan dia dalam hadis gitu ya. Walau alam saya belum menemukan hadisnya ya. Tapi yang jelas Islam itu datang bukan untuk mengatur pebisnis. Ya kan ya? Islam itu datang untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mahdhah, ya kan? Secara syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisnis menjadi jadi karena begini, karena bukan berarti ya Islam itu apa namanya itu tidak memuliakan profesi-profesi yang lain. Karena yasudu ba'duhu ba'dho. Jadi begitu menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi Islam itu kuat bukan hanya dengan berbisnis. Islam itu kuat bukan hanya dengan alim, tapi setiap manusia setiap kaum muslimin itu bisa menguatkan Islam. Contohnya Islam kuat dengan dokternya ya kan ya. Kenapa? Karena dengan dokter itu akhirnya kita bisa apa namanya? mulia di sisi orang-orang artinya ada apa? ada teknologinya begitu kan. Ada yang ahli ini, ahli itu dan lain sebagainya. Itu adalah menguatkan Islam untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Jadi, kalau hanya satu bidang saja, hanya bisnis saja untuk mencari uang itu yang ditekankan oleh Islam atau yang lainnya akhirnya disepelekan begitu ya, maka ini sebetulnya tidak adil juga. Kenapa? Karena kita berkepentingan juga kepada bidang lain. Antum sebagai pedagang, antum sebagai pebisnis, ketika antum bangun rumah, apakah antum mencari pebisnis atau tukang gali? Tukang bangunan? Apa maksudnya? Nanti ada tukang gambarnya kan ya? Ada tukang ini. Artinya apa? Setiap bidang itu pasti akan saling membutuhkan. Maka Islam tidak mengkhususkan salah satu bidang yang paling utama dari bidang yang lainnya. Walaupun secara umum, secara umum yang paling baik adalah apa tadi? Bisnis atau dagang. Tapi kalau secara detail bahwasanya begini nih karakter pebisnis teh harusnya begini 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 begini. Itu secara detail saya tidak saya tidak tahu begitu ya, tidak belum apa menemukan, tapi di dalam kitab ini ada dijelaskan bagaimana seharusnya yang dimiliki oleh Uh, apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis di sini ada insya Allah kita akan bahas nah salah satunya tadi kan apa yang harus dilakukan ya kan ya nanti ada khususiah atau memayizat ke apa ke kekhususan kekhususan karakter karakter khusus yang harus dilakukan oleh seorang apa pebisnis ada di situ ada di sini mana nah ini contohnya ya Nih, as ah, berani al dia paham terhadap apa? Ini kemudian at tawadu kemudian al ifah menjaga diri. Kemudian nanti ada bab khusus ya yang tadi setelah makan atau apa kedudukan bisnis tadi ada khosois al mumayizah litijaroh Islam. Jadi karakter-karakter khusus yang harus dimiliki dalam berbisnis ada itu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Insya Allah nanti kita bahas di kepertan yang selanjutnya. Tapi itu diambil bukan langsung dari hadis. Kata Nabi hadisnya begini, hadisnya begini. Ya akan tapi ini bisa jadi dari ayat gitu ya. Bisa dari apa? Begitu diambil satu persatu oleh para ulama. Salah satunya oleh beliau. Untuk menjadikan bagaimana perkara yang harus dilakukan atau yang dimiliki oleh seorang pebisnis. Apa karakter-karakternya, apa sifat-sifatnya, sehingga layak dia menjadi seorang pebisnis demikian maksudnya Allah alam tambahan parek ada lagi ya kotoran kucing boleh dimakan itu maksudnya <gir -gir> najis bukan kotoran kucing sepakat ulama kotoran kucing itu bau eh kotoran kucing itu apa najis Najis. Kenapa kata Karena pertama kucing itu tidak dimakan, ya. Yang kedua, bahwasanya tidak ada perbedaan. Or, uh, apa, ulama setiap kotoran hewan yang tidak dimakan itu berarti hukumnya apa? Najis. Yang nanti berbeda itu adalah hewan yang tidak diboleh dimakan tapi bentuknya atau badannya itu kurang dari atau lebih kecil dari kucing apa contohnya hewan yang kita tidak boleh dimakan yang yang tidak boleh kita makan tapi lebih kecil dari kucing apa contohnya cicak ya cicak cicak boleh nggak kita makan kenapa nggak boleh karena perintah untuk dibunuh kalau salah satu syarat ya salah satu salah satu tidak boleh dimakan adalah binatang itu boleh dibunuh kalau boleh dibunuh berarti boleh nggak boleh dimakan Contoh apa lagi? Ular, ya kan? Apa lagi? Dan lain-lain. Ah, maka ketika hewan yang kurang dari ukuran kucing, ukuran apa? Kucing-kucing dewasa maksudnya ya, kucing yang normal gitu, yang dewasa. Kalau kurang dari itu, kalau ulama Hanabila mengatakan bukan najis. Ulama apa? Hanabila mengatakan bukan najis. Jadi najis itu apabila kotoran hewannya itu, hewannya sebesar apa? Kucing. Jadi kalau kotoran apa tadi teh? Hah? Apa tadi saya sebutkan apa? Cicak. Kotoran cicak? Najis bukan. Kalau menurut Hamad Hambali itu bukan najis. Kenapa bukan najis? Kenapa? Karena bentuknya lebih kecil dari kucing. itu. Jadi syaratnya itu tenajis. Pertama hewan itu tidak boleh dimakan. Yang kedua kalau hewan itu lebih kecil daripada kucing, ya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain, kebanyakan ulama yang lain, intinya besar pun eh, apa sebesar apapun hewan itu. Kalaulah hewan itu tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis, termasuk berarti apa? Kotoran tadi, apa? Cecak, kotoran, apalagi misalnya tadi e, ular, nah, maka itu adalah najis, gitu pak. Nah, jadi saya tanya, kalau kotoran kucing najis bukan? Najis sepakat itu, tidak ada perbedaan. Ya. Tapi kalau kotoran apa namanya misalnya apa namanya itu? Beri teh tikus, ya kan? Kotoran itu eh, itu di bawah kucing itu ada hilap menurut mata pambali tapi kebanyakan ulama itu masuk kategori najis. Karena salah satunya syaratnya adalah pokoknya hewan itu tidak boleh dimakan walaupun lebih kecil dari badan apa tadi? Kucing. Allah alam. Demikian? Cekap? Cekap ya? Insya Allah sudah jam 10 lebih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa beramal soleh. Khususnya bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah rabbul alamin jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah rabbul alamin wafatkan kita dalam keadaan husnul khatima amin ya rabbal alamin semoga duduknya kita mendengarnya kita memperhatikannya kita ini mudah-mudahan menjadi kebaikan dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini semoga ini menjadi kebaikan pun yang akan kita petik nikmatnya hasilnya kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan insyaallah amin amin ya rabbal alamin barakallahu fikum wa khairan Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilahi la anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.